Masih lagi bersama dengan kami, 10.21 minit pagi. Kita nak cerita tentang gerak khas undercover. Oh, itulah dia. Kepada anda di luar sana yang dah membesar dengan gerak-gerak khas. Sekarang ada montaj baru, ada perisian baru, ini dia. Ini memang favorite. Favorite lah, masa kecil-kecil. Yeah. Tapi sekarang ni ada olahan satu-satunya baru. Satu-satunya cerita crime ataupun drama series crime yang menjadi ataupun menempatkan mereka punya cerita tu dalam hati semua rakyat Malaysia, saya pasti. Kita bersama dengan dua antara pelakon, barisan pelakon yang hebat-hebat. Kita bersama dengan Datuk Sri Izlan Yusof dan juga Farid Amirul yang kini berada di talian bersama dengan kita. Assalamualaikum kedua-duanya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Khabar? Seorang berada di Jakarta, seorang berada di Malaysia. Kita bawakan hari ini di Malaysia hari ini. Itu dia. Jadi sekarang ini kita nak ucapkan tahniah di atas gerak khas undercover yang meletup-letup di TV di TV3 ini. Jadi pertama sekali kepada yang bahagia Datuk Izlan, tahniah dapat baby baru tahun ini, tak sempat lagi kita sebut. Jadi macam mana dengan kejayaan gerak khas undercover, perasaan Datuk Sri? Alhamdulillah, sebab apa, kalau ikutkan gerak khas ni, gerak khas ni dah memang dah ada fan base dia yang sangat kuat. Dan apabila yang berbahagia ni Datuk Yusof Aslam selaku penerbit, bila dia utarakan, dia keluarkan idea untuk buat gerak khas undercover ni, ianya memberikan satu nafas baru dan juga kelainan kalau nak dibandingkan dengan gerak khas yang sebelum ni. Jadi penonton telah diberi satu intipati yang barulah dalam gerak khas ni supaya dia boleh diteruskan dengan jayanya. Di mana kejayaan yang telah alhamdulillah yang telah kita kecapi untuk first 6 episod ni. Yeah, dan kan, ada banyak lagi di depan ni. Itu dia. Ada banyak lagi lepas ni tu. Dah bagi tahu dah. Saya tak bolehlah nak panggil Farid. Kena panggil Detektif Lim juga. Itulah dia kan. Detektif Lim tu adalah nama yang macam kita dah tak kenal lah. Siapa Farid Amirul kan. Dia memang masuk betul. Adakah itu juga yang bagi impak kepada kehidupan Detektif Lim di luar juga? Kan? Mesti ramai yang cakapkan, Detektif Lim, tak panggil dah Farid kot. Ya, ya saya. Sebenarnya dalam gerak khas undercover ni, saya dah jadi inspektor. Wah, ada naik pangkat. Inspektor. Ya, tanya. Jadi, membawakan Detektif Lim pada waktu gerak khas satu masa dahulu. Dan kini kembali sebagai Inspektor Lim. Perasaan Farid Amirul sebagai pelakon yang membawa karakter ni dah lama dah. Bagaimana, Tuan? Silakan, Tuan. Saya amat berbesar hatilah sebab yang berbahagia Datuk Yusof Aslam masih lagi kekalkan saya dalam gerak khas undercover, dalam versi baru, keadaan baru dan pendekatan yang baru. Dan saya juga amat teruja sebab dapat berlakon kembali dengan Datuk Seri Izlan Yusof. Sebab dulu di masa gerak khas lama, kami pernah bekerjasama selama 6 bulan kalau tak silap saya, tahun 2004 ya. Datuk Seri Izlan menggantikan Datuk AC Bizal pada satu masa dulu. So, sekarang ni dapat jumpa balik kawan lama ni, rasa teruja lah dengan keadaan baru, dengan situasi baru, kes-kes baru dan pendekatan yang baru. Yeah. Wah, itu hampir 20 tahun betul tu. Betul. Dan kita melihat juga gerak khas undercover ni dia lebih high-tech, lebih, tapi masih lagi mengekalkan joke-joke yang kadang-kadang ada selingan lawak-lawak antara mereka tu. Itu yang bestnya sebenarnya, part yang nak mengenali mereka dari sudut pribadi mereka kan. Macam Datuk Sri Izlan membawa watak sebagai Zamri kan, Datuk? Ya, ya, watak Zamri. Nah, macam mana Datuk nak ada kesinambungan? Ya, Big Boss lah. Dulu saya memegang watak inspektor masa bersama-sama dengan Detektif Lim. Sekarang ni bila dah naik pangkat, Detektif Lim pun dah naik jadi inspektor. Jadi ianya satu situasi yang lain lah. Watak saya di lapangan, sekarang ni banyak di pejabat dan bertindak sebagai strategis lah kepada tim saya, AJ. Zamri. Apa perbezaannya paling ketara antara gerak khas dahulu dan gerak khas undercover sekarang? Yang tu kena, soalan tu patut bagi pada orang sini, Detektif Lim. Sebab dia berterusan ada. Inspektor Lim, sorry, kena panggil inspektor sekarang. Inspektor Lim, apa kelainan utamanya? Kalau dulu kami banyak menangani kes-kes yang remeh ya. Seperti dadah, apa ni, trafik dan sebagainya. Tapi kali ini kami kena banyak menyamar ya, undercover dan menangani kes-kes yang lebih besar, skop je lah. Dan lakonan kita agak berlainan sikit. Kita memang ada humor, tapi humor ni tidak orang kata lagi spontan dulu kerana ia lebih serius. Ya, betul. Dan lebih kepada orang kata mengikut situasinya.
Dan sebab pendekatan sekarang lebih berbeza sebab kami banyak melakukan penyamaran, banyak kes-kes yang high profile, dan juga banyak-banyak pelakon yang hebat-hebat lah seperti Dato' Sri Zlan sendiri, Dato' Ismail dan sebagainya. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak. Last sekali mungkin daripada Dato' Sri, kenapa kena tengok Gerak Khas Undercover? Silakan. Untuk apa ni peminat apa ni drama aksi tempatan pastinya ianya memberikan satu kelainan dan juga satu pendekatan yang sangat sangat best lah, seperti mana apa yang Inspector Lim katakan tadi, dan ianya wajib untuk ditonton kerana julung-julung kali kita ada drama bersiri aksi, dan ini antara drama bersiri aksi yang telah lama berada di dalam hati sanubari para penonton dan juga peminat drama Melayu tanah air. Jadi diharapkan dapatlah memberikan sokongan yang berterusan. Alhamdulillah, daripada episod 1 sampai 6 kita mendapat respon yang sangat-sangat positif. Saya pun dapat respon yang sangat positif daripada penonton, dan minta you all semua sokong terus sehinggalah ke akhir sampai terus sokong Gerak Khas Undercover. Terima kasih kepada Tuan Zamri dan juga Inspector Lim kita. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga kepada anda, jangan lupa untuk saksikan Gerak Khas Undercover setiap hari Jumaat 10:30 malam. Dengan pembaharuan daripada montaj muziknya sekali. Kalau dulu Gerak Khas, sekarang Gerak Khas. Sangat macho gitu.